tradisi kota lama Sidoarjo. Ayu, sagung dumati, dulur-dulur, derek-derek. Masih bersama kami tim ekspedisi Kota Lama. Sekarang kita berada di makam umum Dusun Kates, desanya Pejanggungan, masuk Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Jadi dulur, pada kata kuno yang berserakan di makam Dusun Kates ini. Panjangnya 30, dengan lebar 22, tebele 8. Semangat terus dan terus semangat. Rayu, Rayu Nusantara. Rayu, sagung dumadi. Seperti biasa dulur-dulur, penelusuran kita hari ini mendapati sebuah patah kuno yang beralih fungsi menjadi maesan. Cukup lumayan banyak di daerah Pejanggungan ini. Patah-patah kuno lagi, lumayan besar. Panjangnya kira-kira 30. Lebarnya 21, cukup lumayan. Patah-patah kuno lagi. Contoh fragmen pecahan patah kuno cukup banyak berserakan patah-patah kuno lagi. Fragmen batu kuno khas Mojopahit yang beralih fungsi menjadi maesan atau nisan. Bata yang super jumbo telur-telur. Tebele 8. Lebar 25, panjangnya sekitar 30-an lebih. Pada kuno lagi. Wah, mendapati bata-bata kuno dulur yang super jumbo. Lumayan ini agak anu ya, apa? Utuh. Lebarnya 24 sama. Panjangnya sekitar 34. Tebal 8. Ini juga fragmen bata-bata kuno. Bata-bata kuno lagi. Panjang pas 30. Bu, nyun sewu nggih. Patah-patah kuno dulur. Yang khas Majapahit yang beralih fungsi menjadi maesan cukup lumayan banyak.
bata-bata kuno lagi. Cukup sampai di sini dulur. Penelusuran kita hari ini di makam Dusun Kates, Desa Pegangkungan, Kecamatan Prambon. Semangat terus dan terus semangat. Rahayu, Rahayu Nusantara.